Kecoh di TikTok kononnya ada agenda tersembunyi di sebalik pemilihan tarikh pengumuman keputusan SPM. Dakwa si penghantar, lazimnya pengumuman tak dibuat semasa cuti sekolah. Justru pemilihan 27 Mei sebagai hari keputusan SPM didakwa menimbulkan misteri. Sama seperti dakwaan pakar teori konspirasi lain, penghantar cuba beri bayangan penetapan tarikh ada kaitan dengan pindaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR oleh WHO. Semakan pasukan biar betul mendapati, dakwaan luar kotak ini tak lain tak bukan hanyalah tuduhan liar. Entah sifir apa yang dipakai, pemilihan tarikh keputusan peperiksaan Malaysia pun nak dikaitkan dengan mesyuarat WHO yang kebetulan bermula hari sama. Realitinya, pelbagai faktor diambil kira dalam menentukan tarikh pengumuman keputusan SPM. Menurut Menteri Pendidikan, antara perkara jadi faktor, julat masa bagi permohonan lepasan sekolah ke universiti awam dan institusi pengajian lain. Yang paling penting juga kita nak pastikan bahawa ada masa yang cukup untuk anak-anak membuat persiapan khususnya di peringkat itu. Henti cipta persepsi, tak perlu heret orang ramai ke arah kedangkalan. Bukan setakat memalukan diri, perbuatan terbabit juga adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.